ini kalau sudah begini jalan satu-satunya ya situ tuh obatnya tuh om, obatnya ngisi BBM. Jangan lupa komen, like, subscribe dan share ya. Terima kasih. Oke om, kita isi BBM dulu. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo om-om semua, apa kabar? Kali ini kita mau ngasih info ya. Ini kalau pengen tahu tanda-tanda BBM minta diisi. Ini ada indikatornya om. Begitu kontak di on itu biasanya itu ada lampu nyala ya, kedip-kedip nih ya. Ini kedip-kedip nih indikator BBM om. Itu indikator BBM yang memberikan informasi bahwa BBM-nya minta diisi. Selain itu juga ini ya, tanda jarumnya berasa di posisi E. Nah, kalau umpamanya punyanya om-om semua lampunya ini tidak nyala ya, pada saat posisinya di E atau di bawah E itu kemungkinan itu panel kuningan PCB-nya yang di meteran, PCB-nya yang di dalam tangki itu kemungkinan habis atau kemungkinan ada yang putus. Jadi begitu ya om, ciri-ciri kalau umpamanya BBM mau habis, terutama pada mobil Atos dan Visto ya. Pada mobil lain sepertinya ya sama aja ya, karena indikator begini ini indikator standar aja om. Oke, terima kasih. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ya channelnya Om Gusti, biar Om Gusti tetap semangat membuat konten-konten tentang Atos dan Visto. Terima kasih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, apa itu Pan? Kalau pada saat jalan nyala ini, itu biasanya BBM-nya masih ada tersisa kurang lebih 5 literan lah itu di dalam tangki. Jadi masih bisa menempuh perjalanan kurang lebih 50-an kilo lah. 50 kilo atau kalau irit bisa lebih dari, kalau irit bisa lebih dari berapa? 70 kilo itu. Ini kalau sudah begini jalan satu-satunya ya situ tuh obatnya tuh om, obatnya ngisi BBM. Jangan lupa komen, like, subscribe dan share ya. Terima kasih. Oke om, kita isi BBM dulu. Kalau sudah ngisi lagi, odometernya dinolkan lagi om, kasih nol. Tadi kita ngisi 100.000 ya, 100.000 sampai berapa itu nanti. Oke, jalanan rame, masih rame, belum bisa belok, ngantri yang baik. Jangan lupa selalu jadi pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan. Oke om, jalannya rame, full. Jalanan full rame. Lewatnya lama ini. Terima kasih untuk om-om dan tante yang sudah subscribe ya.
semoga rezekinya lancar semua dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Om. Penuh jalanan ya, Pan.